Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi hari ini teman-teman akan bermain dengan Ustazah Sari di Sentra Rancang Bangun. Teman-teman masih ingat kemarin kita membangun apa? Nah, kemarin tema kita adalah profesi. Kita membangun kantor polisi. Nah, sekarang tema kita sudah berganti teman-teman. Temanya adalah wisata Jawa Timur. Nah, nanti Ustazah Sari akan mengajak teman-teman untuk membangun salah satu objek wisata di Jawa Timur yang terkenal. Nah, apa itu ya? Kita nanti akan membangun Tugu Pahlawan, teman-teman. Tugu Pahlawan itu letaknya di kota Surabaya. Siapa yang pernah pergi ke Tugu Pahlawan? Oke, kita akan membangun bersama-sama ya, teman-teman. Yuk, kita siapkan bahan-bahannya. Nah, teman-teman, kita akan membangun Tugu Pahlawan. Bahan dan alatnya apa saja ya? Bahan dan alatnya yang teman-teman punya di rumah ya. Nah, Ustazah punya kalender bekas teman-teman. Ini kalender bekas, kalender yang sudah tidak dipakai ya teman-teman. Nah, nanti kalendernya bisa buat alas untuk membangun. Kemudian Ustazah juga punya ini tubuhnya. Ini dibuat juga dari kalender. Nanti boleh dihias dengan kertas. Bahannya yang dipunyai teman-teman di rumah ya, tidak harus beli teman-teman. Ini kemudian Ustazah juga buat tanaman dari kertas. Ustazah juga punya tanaman dari plastik. Kalau ini beli teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya, boleh ya tanaman atau pohon dari kertas atau daun betulan juga boleh teman-teman. Nah, Ustazah juga punya miniatur orang seperti ini teman-teman. Kemudian Ustazah punya miniatur mobil. Nah, ini miniatur mobilnya dibuat dari kardus dan kertas. Ini teman-teman, Ustazah juga punya miniatur mobil betulan. Mungkin teman-teman punya miniatur mobil di rumah, boleh nanti dipakai untuk aksesoris membangun. Nah, teman-teman, kita mulai membangun ya. Kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, siapkan alasnya. Kemudian, ambil dan letakkan tubuhnya di sini, teman-teman. Kemudian, ada tanaman di sekelilingnya. Tanamannya boleh dari kertas, boleh dari plastik, boleh dari tanaman tulen juga boleh teman-teman. Nah, ada mobil di sini teman-teman. Nah, di sekeliling tugu banyak tanamannya teman-teman. Nah, ini ada pengunjung di sini. Sudah selesai bangunannya. Selamat mencoba ya. Nah, teman-teman, bangunan Tugu Pahlawan kita sudah jadi. Teman-teman, selamat mencoba di rumah ya. Ustazah tunggu kreasi dari teman-teman memakai bahan-bahan yang ada di rumah. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di kegiatan berikutnya. Ustazah Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah teman-teman. Terima kasih.